Satu tahun berlalu, tapi waktuku masih tak banyak untukmu. Setiap tahun kau menunggu anakmu pulang di depan pintu. Tapi kali ini, COVID-19 mencegahku. Walaupun begitu, senyummu selalu terngiang. Selamat Idul Adha, Ibu. Oke guys, itu adalah salah satu caption kata-kata mutiara ucapan selamat Idul Adha yang bisa digunakan dan cocok untuk Instagram, WhatsApp, Facebook. Silakan lihat video selanjutnya. Diibaratkan bayi jemari tidak pernah berjabat jika tidak bisa berjumpa. Untuk menghapus salah dan luka lara, untuk segera memohon doa, semoga dimaafkan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Bulan membuka cahaya, bintang-bintang berkedip terpesona, kagum akan keagungan yang kuasa. Begitu juga yang aku rasa, menetes air mata bahagia dalam sujud syukur tak terhingga. Masih diberi kesempatan di dunia ini untuk beribadah buat ke surga. Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin ya. Dari dulu terus mencari, meski hati masih sendiri, jangan pernah bersusah hati. Karena hari ini Idul Adha, semoga kita yang sendiri bisa saling berbagi. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Kata orang, Hari Raya Idul Adha, lembaran orang haji. Hal itu tidak sepenuhnya benar. Mereka yang tidak berhaji bisa berkurban. Semua tetap sama. Akan bernilai ibadah. Selamat Hari Raya Idul Adha. Hanya sebaris kata, kurangkai dalam sebuah pesan sederhana. Dikirim ke semua yang ada untuk mendapatkan maaf atas kesalahan dan dosa. Semoga bisa diterima. Selamat Hari Raya Idul Adha. Diibaratkan bagai jemari tidak pernah berjabat jika kita tidak bisa berjumpa untuk menghapus salah dan luka lara, untuk segera memohon doa, segera dimaafkan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Tidak semua harapan akan sesuai dengan kenyataan. Selalu ada rahasia di balik itu semua. Tidak ada kehidupan yang tidak salah. Maka hari itu berdoa dan memohon maaf wajib hukumnya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Kelezatan akan terasa ketika menyantap daging kurbannya. Saat hari raya tiba, gunakan untuk saling sapa. Semoga amal kurbannya diterima. Umat Idul Adha aja. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan kita tumbuh menjadi solidaritas untuk berbagi pada sesama. Idul Adha yakni saat buat merayakan semangatmu dalam berkurban, harapanmu pada ampunan, keteguhan dalam beriman. Selamat Hari Raya Idul Adha. Idul Adha mengajarkan kita untuk senantiasa berkurban dan ikhlas. Semoga itu selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Daging bakar bersaus tiram, sungguh lezat untuk santapan. Allahu Akbar walillahilham. Selamat Idul Adha kami ucapkan. Semoga ibadah kurban kita bermanfaat bagi sesama dan semakin mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya Idul Adha. Kisah selalu ada setiap waktu, mempersiapkan menyongsong hari esok, terindah untuk di hari raya, mengucapkan selamat hari raya kurban. Banyak masalah dari sebuah cerita, tidak ada yang bisa jauh darinya. Meski semua sudah terlanjur salah, izinkan untuk meminta ridhonya. Sekedar memohon maaf untuk semua atas segala salah dan doa. Selamat Hari Raya Idul Adha. Idul Adha mengajarkan kita untuk senantiasa berkurban dan ikhlas. Semoga itu selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga makna kurban ini dapat memberikan kebaikan bagi sesama. Yuk, berkorban! Bila kata merangkai dusta, bila langkah membekas lara, bila hati penuh prasangka, dan bila ada langkah yang menoreh luka, mohon bukakan pintu maaf. Selamat Hari Raya Idul Adha. Jika kata merangkai dusta, jika langkah membekas lara, jika hati penuh prasangka, jika ada langkah yang menoreh luka, mohon maaf untuk semua. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Oke guys, itulah kumpulan dari caption-caption ucapan selamat Hari Raya Idul Adha yang bisa kalian posting di WhatsApp, Facebook maupun Instagram kalian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.